Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, sekali lagi kami akan menginformasikan update data berkaitan dengan operasi DPI hari ke-14. Jumlah body bag yang sudah kami terima sampai hari ini pukul 17 sebanyak 325 kantong dan 278 kantong properti. Dan pada hari ini alhamdulillah telah diserahkan jenazah sejumlah 5 jenazah atas nama Sevio Daro, perempuan 24 tahun. Yang kedua Angga Fernanda Aprion, laki-laki 27 tahun. Yang ketiga Rion Yogatama, laki-laki 29 tahun. Yang keempat Rahmania Ekananda, perempuan 39 tahun. Dan yang kelima Fatima Asalina, perempuan 2 tahun. Total jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarga sampai hari ini sejumlah 40 jenazah. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini tim rekonsiliasi telah berhasil mengidentifikasi kembali sejumlah 2 jenazah melalui identifikasi DNA. Adapun nama-nama sebagai berikut. Yang pertama Yumna Panisha Tuzahra, perempuan 3 tahun. Yang kedua Muhammad Nur Khalifatul Amin, laki-laki 46 tahun. Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 49 jenazah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!